Hello, hai. Okay. Kek ni Fanfasia. HG lah. H punya saya tak pernah tengok cerita H. Jadi tak kenal sangat, tapi sebab dia lawa, boleh kata lawa dan murah. Saya dah beli kat Kedai Bandai dalam RM50 macam tu. So, tengok kita pasang jadi apa. Dan kalau boleh saya nak cari dia punya yang normal punya, so kita boleh buat perbezaan lah kat situ. Okay, tadi saya tunjuk lah. Sikit dia macam pink-pink sikit lah. Macam peach tak. Mana-mana pink putar macam tu lah. Stiker kat sini. Ni ada bunga. Depan ada bunga dekat tu. Tu dia ada base lah. Ni base tu dia keluarkan bunga punya. Macam funnel bunga rasanya. Dia punya kelipat. Frame sikit. Ada base juga ni. Lepas tu lah, dia still ada bunga extra lagi kat sini. Weapon dia kot. Tangan ni. Ini frame dia. Simple je kit dia. HC. Tengok. HC dia pun. Yang ni dah yang pergi bandai tu. Maybe yang dekat dia punya bahagian kaki. Kalau ikut yang ni yang pergi bandai ni. Kaki kat sini. Lepas tu dia punya weapon lah. Weapon dengan action base ni. Nah, ni lah untuk bahagian pergi bandai rasanya. Ikut lah. Ke ni, ni yang nombor fascia punya. Yang ni found fascia. Ni fascia saja. So, maybe saya akan cari kit ni juga. Ni bawah ni tak ada rasa yang tadi kat sana. Tak ada rasa yang bawah tu. Okay. Macam nak pasang dia. Body. Nampak kan? Okay. Kepala simple je. HG je lah. Kaki ni base ni, rasanya base kat sini tak ada. Tak ada base. Tak nampak pun base besar ni tadi. Okay ni. Tu. Lepas tu ni lah kit dia. Macam ni posing dia. So, ni gunning edge ni. Kita try pasang tengok. Ni kat sini lah. Dia tak ada yang base bawah tu. Kat mana tadi memang tak ada. Sebab base tu besar. Tak mungkin lah saya terlepas pandang kan. Ni ada base yang ni je. Okay. Tu je. Untuk unboxing Found Fascia. Ni kalau pasang satu malam siap kot. Okay. Terima kasih semua. Bye.